hakikat puasa. Ye, bukanlah menahan lapar, ndek sekedar nahan lapar haus saja tiang pelungguh. Namun juga harus menahan diri, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan salenge, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ye, sehingga tiang pelungguh sami terlahir kembali menjadi fitrah dan bina marak baru. Paham ibu? Paham tau pekalian dan puasa ulah dan puasa sholat. Namun puasa ulah baru puasa, lagu darah berubah. Pada karakter sifat ulah arah dan pada. Nah, ni gigi keseraman tetap. Namun puasa olat baru berubah. Sa sifat tabiat arah dan beda kahan jadi olat manik. Indah dan teman bahkan bija-bija kode-kode nusanangan buye. Ni bahkan mun palek ni keindahan kesolah dengan berbagai macam warna kupu-kupu ni hasil daripada puasanya. Tabiatnya berubah, karakternya berubah menjadi yang lebih baik. Ia kena kembali pelunggum tiang kepada fitrah di hari raya Idul Fitri. Sempatan yang pelunggum sami semakin akhir. Nah, tiang pelunggum ia kebalik. Sak mula semakin akhir ya tebilin si Ramadan, menunggu malam-malam ya tutup Ramadan ni. Ia tau tiang lebih, lebih tiang pelunggum sami di belin masjid di belin santren. Lagu nu kebalik doang tau penuh masjid santren awal Ramadan, di menu akhir mau kesepiin. Padahal tebilin si Ramadan, Ramadan ni kian berakhir. Pelunggum tiang niki Ramadan tetap narak tiap tahun. Mut tiang pelunggum dan main geruan. Apakah yang diet Ramadan tahun muri? Kan dia main jelas. Ini narak jaminan tiang pelunggum. Ya diet puasa tahun muri malik darak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul ughratan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin wal hadirat sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiang pelunggum sami masih tijan sehat wal afiat sampai datang jeluk selai bulan Ramadan. Niki satu doa. Doa tiang pelungguh nunas tilik tahun sapira, nggih. Berdoa tahun sapira ibu? Berdoa tunas hadis adait Ramadan tahun makin alhamdulillah jelo makin jelo selai. Mudah-mudahan panjang umur sehat berdait di Ramadan tahun muri malik. Amin ya rabbal alamin. Anugerah Allah, nikmat Allah, izin Allah, tahu sin manfaatan menjelang akhir Ramadan, menjelang lima hari pelunggum tiang tutup puasa. Ramadan niki tiap tahun diarak yang tulah malik ibu tahun muri yang datang Ramadan niki. Tahun muri yang datang Ramadan, tahun muri yang datang Ramadan. Lagu tiang pelunggum apakah ditman? Ya bani
targetan diri kita masih hirup. Lamun Ramadan ya tiap tahun yang datang. Nih tahun lema entulah Ramadan balik. Lagu tiang pelunggu menikin ditman, di tapekat masih hirup ibu nggih. Lagu tetap nunas mudah-mudahan kan. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam kalipan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tentu dengan harapan, dengan doa tiang pelunggu sami, mudah-mudahan dican syafa'ah lemak lejelu kiamat. Amin ya rabbal alam. Sami jamaah yang tiang muliakan hormati, di antara nilai sangat simbelik lek pelunggum tiang adalah 10 malam terakhir Ramadan. Belian ja upa-upaan tibu nilai no ja belian coba. Nggih? Ah belian belian coba den hadiah kipas angin nggih. Niki belian coba. Termasuk napi raniki dari awal Ramadan sampai menjelang akhir pada marak sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih kan enggak anten penuh padat no malam pertama doa. Nggih, malam pertama duh, malam pertama ja aruh-aruh nantong tio ngananjuk tae. Nggih. Jangke-jangke musalla, jangke-jangke santren nggih sa beduwe leah niki si padat jangke tepasangan tero. Tau dengan terawih malam per demil lima malam doang mau kering tero pendoang masih nge kering tero pendoang nge kering tero demil nomor 10 mau telekak tero nge mulai padat dedek jamaah ini. Tapi demil nomor biak berakhir Ramadan mulai gugur sab dengan terawih padahal Nabi baru padahal Nabi berbahasa bahwa pelunggum tiang sangat entat anjuran Bapak Ibu nggih al muhafadzatu ala salatit tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailah. Pelunggum tiang temandikat al muhafadzah ala salatit tarawih memelihara sembahyang tarawih nggih Ibu pelihara sembahyang tarawih min awwali lailatin dari awal Ramadan ila akhiri lailah sampai malam akhir Ramadan. Tetugasan pelunggum tiang pelihara sembahyang sunat tarawih. Nah niki kita pelihara sembahyang sunat tarawih sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menjelaskan man qama ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Ia bahasa Nabi no ibu-ibu nggih Nabi bahasa Nabi man qama sai-sai dengan niki nganjang wal maqsudu bi qiyami ramadhan salat tarawih maksud sak tekene nganjang lek Ramadan nggih tong anjang doang nggih. Ah maksud nganjang lek Ramadan niki adalah bil ana peran niki salat tarawih. Ada ibadah malamnya salat tarawih dalam rangka pelunggum tiang takarrub. Perapat diri jeung harapan Allah taala melalui ibadah sembah termasuk salat sunat tarawih niki. Jadi saya tiang pelunggum barang siapa yang berdiri di malam-malam Ramadan niki untuk salat tarawih imanan wahtisaban betul-betul raperan mengharapkan ridha Allah taala nggih dengan penuh keimanan mengharapkan ridha Allah taala ghufira lahu ma taqaddama min dhambi maka bagi dengan sabaru niki ampunan Allah taala nggih mudah-mudahan tiang pelunggum sami taut ngiring pelihara sembahyang tarawih datang tutup puasa. Ibu, ni tahun pelihara sembahyang tarawih itu. Ni nenek sa pelunggum sami termasuk dengan sa kalah gugur
gugur. Nah, mudah-mudahan handik termasuk sab dengan sa gugur. Nah, di sabau bertahan pertahanan sholat tarawih sampai akhir Ramadan. Nah, niki kesempatan nanti yang belunggu masih sena 5 malam niki. Kesempatan yang belunggu sami semakin akhir. Nah, tiang belunggu buat ya kebalik. Sak mula semakin akhir ya tebilin si Ramadan, menunggu malam-malam ya tutup Ramadan ni, ya tau tiang lebih. Lebih tiang belunggu sami di belin masjid di belin santren. Lagu nu kebalik doang tau penuh majlis santren awal Ramadan di menu akhir mau kesepiin. Padahal tebelin si Ramadan nikian berakhir, pelunggum tiang niki Ramadan tetap narak tiap tahun, mut tiang pelunggum den main geruan, apakah yang dait Ramadan tahun muri? Kan den main jelas. Ngene narak jaminan tiang pelunggum ya dait puasa tahun muri malik darak. Ngene lah jang ketas tahun lema aru doang dit, apakah masih tak tahu bernapas subuh lema aru kan Allahu a'lam. Nah, oleh sebab ini kesemi jamaah, maka tiang belunggum mudah-mudah saat termasuk dengan saat bertahan ngedekalah sab tiang belunggum ngedekalah entas naperan ini mengawali Ramadan sampai akhir Ramadan ngedekalah si marak baru ngedekalah si mall ngedekalah si tuku dek kalah si pelodit keceput nge andet kalah si menu-menu ara-ara andet kalah si dek kalah si ini nge nani nge jangan saluik macam ujian nilai sabar akhir Ramadan sangat luar biasa luik ujian dan boleh aneh dah nge 10 malam terakhir ini kan tiang pelunggum sami nge tetap anjuran. Napera niki manfaatan sa 10 makin karing 5 ya. Karing 5 oleh sebab niki sila pelonggom tiang nilai Ramadan niki pelihara betul. Nggih, nilai Ramadan niki terpelihara betul. Karena selalu tiang matur bahwa Ramadan niki adalah madrasah. Ramadan niki adalah sekolah. Yang pelunggum terdidik, yang pelunggum terlatih selama sebulan di dalam bulan Ramadan. Terdidik ada sanapi sami jamaah, yang pelunggum sami tahu jaga kualitas, tahu jaga nilai Ramadan tiang pelunggum. Sebelum tiang sampaikan makin arak si persiin, lamun arak kotor di bulan puasa. Yang gendang ngaturan di akhir. Nah, sami jamaah yang kami muliakan hormati, teumpamaan puasa niki arak puasa ulah, arak puasa olat. Nggih. Yeah. Bani si ulah. Nggih. Yeah. Puasa ulah, puasa olat. Nah, hakikat puasa tu. Nggih. Yeah. Nah, sami jamaah yang kami muliakan hormati, entah saadis sa tahu pelihara jaga puasa tiang pelunggum sehingga teibaratan puasa nikeng arak puasa ulah ada puasa ulat. Nggih. Ini ibarat nih. Nggih, permisalan ibrah lah puasa ulah. Ulah niki. Sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati, tiap naperan niki tang begenti ulah niki ini begenti kulit. Lamun begenti kulit jari lebih solah malik jari. Lebih naperan niki. Lebih glowing mun anu cara. Harus begenti kulit anu. Nah, proses genti kulit si ulah nge butuh proses lama ya. Puasa ulah nike untuk mengganti kulitnya. Ya ganti kulit si ulah nike puasa ngerap nge puasa tanpa makan dan minum nge mangan ngenem ngerap ulah nike
puasa ndek mangan nge, ndek mangan ngiram kurun waktu tertentu. Nah, setelah puasa, setelah ngerap ndek mangan ndek ngenem ulah niki, lalu napera niki kulit, kulit niki kulit luar niki terlepas berguanu begeretik kulit, begenti dengan kulit yang baru. Lulus puasa. Nggih. Wajah ular sebelum dan sesudah puasa padu. Nggih, Pak? Padu. Nggih. Aran atau nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap ulah ara. Ibu? Ah, demenuh ngerap ulah niki, begenti kulit tetap jadi ulah atau ndek? Tetap jadi ulah atau ndek, Ibu? Tetap, nggih. Wajah ular sebelum dan sesudah puasa sama. Nggih. Terus napa niki nama ular sebelum dan sesudah puasa padu. Ulah. Nggih, kudu bahara tetap ulah de menua bekalin kulit. Kakenan ulah, makanan ulah sebelum sesudah puasa padu. Nggih. Nah niki pokok sembarang rapet arah lepang arah tikus arah anu. Nggih. Dan peduli manok hai-hai. Nggih, hai-hai pen manok mana liwa jaman teka kana na bae. Nggih, den peduli kena anek dengan duk izin, den peduli no. Nggih, tekakan. Nah ni. Makanan ulah sebelum sesudah padu. Caren bergerak ulah sebelum sesudah puasa padu. Nggih. Nah, padu entan meniki. Nah, nggih sendek man puasa, suahan puasa. Padahal apa ganti kulit masih tetap lentala. Tabiat sifat ulah sebelum sendekmanan puasa, seuhan puasa padu. Niki ulah. Angkat dan baik kesimpulan. Saat kedua puasa olat. Olat niki ibu rekeng rakus. Munah nyelontok elek sekek daun enggak ngkurunya ngetek doang ngetek nganget nganget doang ini men bih laun sekek pindah daun lain 24 jam ni nganget doang nganget mun de man bih daun ni kan de man ngalih ni nganget doang hampir sepanjang waktu ulah ai pada olat niki enggak ngkurun nganget nganget ade nak niki daun ibu tekertak elek niki te lampak nganget-nganget bih niki pindah jok niki bih niki pindah ndek mentalah terus nganget doang ngertek kakan anu kakan daun nggih samun kakan dak daun den wah anu niki nah demen wah pendak pendak bos nganget do pendak akhir ulah niki olat niki puasa puasa nolat niki perubahan diri in olat niki tang puasa. Nggih, puasa. Nah, puasa olat niki merubah napi terubah ile diri entah kualitas irup. Samula olat baru anget doang. Makin olat niki puasa ya rubah mengubah kualitas hidupnya. Mun asingan diri. Nggih, mun asingan diri in olat niki. Lalu tubuhnya awak olat baru, badan olat niki terbungkus dia. Niki. Baru jak meniki-meniki entar lampak ngetik-ngetik arah olat nak petulai kepiti kepoh olat-olat ile anu niki. Akhir olat niki tang mun bungkus diri. Ah, mun bungkus diri sambil dia mengasingkan diri lalu dia membungkus dirinya, membungkus tubuhnya tepara dalam naperan niki dalam tepara naran ke pompong. Puasa olat. Puasa olat. Nggih. Nah, setelah nika sami jamaah. De menah kurung diri kan tahu terus. Engkah tahu kakan daun. Engkah tahu kakan. Kan tahu bekakan tutup. Setelah berminggu-minggu puasa olat niki. Maka keluarlah dari kepompong. Sugul le kepompong baru nika makhluk yang sangat indah dengan berbagai warna seteparan aran kupu-kupu. Ah, seolah jadi
Bau paham ibu? Ah, bau mesti merenungkan nih, bau mesti pikir gerak, ge? Ah, miring, ge? Wah, ini ge. Salam. Terus tiang pelunggum dia menah marah baru dari kupu-kupu, ge? Dari kupu-kupu. Pelajaran puasa olat baru. Wajah olat sesudah puasa indah mempesona. Nama olat setelah puasa dari kupu-kupu. Engkah dari olat Malik. Nge? Makanan olat setelah puasa berubah dari saripati kembang, madu manis elek dalam kembang. Cara bergerak olat sendikman puasa dia sesudah puasa berbeda. Mula menikin tanya loyo-loyo, lagu makin olat niki berubah jadi kupu-kupu terbang. Berubah setelah puasa olat baru. Tabiat sifat berubah total. Nah ya kena puasa. Ya, nah ni. Ketika masih jadi olat jadi nyedak, tidak taletan. Ya, ya lalu bau elek dengan asa talat maku nu. Ngi jari sedak taletan, bahkan tebelingan wat. Adin sandik tahampiri si olat tekakan daun ke daun napiran napi jak taletan sebiye tersedak si olat tebelingan anu. Tebelingan tapi tebelingan wat. Maku sedak si olat tebelingan wat. Ngi, nah ni. Lagu demen wah puasa olat baru tabiat dan sifatnya berubah. Ngi, tabiat sifat berubah. Engkah jari nyedak. Ngi, begitu menjadi kupu-kupu menghidupkan dan membantu kelangsungan tumbuh-tumbuhan. Ia teparan penyerbukan bunga ini sekolah bija-bija menurut latih IPA. Kupu-kupu membantu proses penyerbukan bunga berubah. Kesimpulan Bapak Ibu, hakikat puasa bukanlah menahan lapar, tidak sekedar nahan lapar haus saja yang pelunggu, namun juga harus menahan diri meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saklenge, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sehingga tiang pelunggu sami terlahir kembali menjadi fitrah dan bina marak baru. Paham ibu? Paham tau pekelenan puasa ulah di puasa solat? Namun puasa ulah baru puasa lagu darah berubah pada karakter sifat ulah arah dan pada nah ni gigi keseraman tetap amun puasa olat baru berubah sifat tabiat arah dan beda kahan jari olat Malik indah dan teneman bahkan bija-bija kode-kode nu senangan buye ni bahkan mun palek ni keindahan kesolah dengan berbagai macam warna kupu-kupu ni hasil daripada puasanya. Tabiatnya berubah, karakternya berubah menjadi yang lebih baik. Ia kena kembali pelunggum tiang kepada fitrah di hari raya Idul Fitri. Dia kadang-kadang marah baru sami jamaah. Puasa niki menghijrahkan tiang pelungguh. Nah yang pematur baru, puasa niki adalah Ramadan niki adalah madrasah. Adin sak mampu menghijrahkan pelungguh tiang agar semakin taat, agar semakin takwa setelah sugul dalam bulan Ramadan. Adin sak jari dengan sak manfaat sirip rapat diri juga harapan Allah Ta'ala. Ini marah ulah baru ni timan puasa berubah kulit karakter sifat tetap tabiat tetap aran ulah tetap perjalanan erop ulah tetap ada sak puasa marah puasa olat berubah. Nah ini menjadi yang lebih baik hasil nabi hasil didikan Ramadan selama sebulan kembali ke fitrah la'allakum jari dengan sak bertakwa. Mudah-mudahan yang pelunggum sami yang pok matur baru didikan Ramadan ini luar biasa. Luar biasa didikan puasa Bapak Ibu. Terdedek pelunggum tiang terlatih tiang pelunggum. Istilah sehingga basen dengan Ramadan ini kenyeket training. Wikan warna training nyeket terlatih. Dek selanjutnya training. Nyeket latihan. Allah. Mudah-mudahan sak tahu. Ndik napi-napi rani ke Ramadan ni ke doang tak miring betul anu tiang pelunggu ape kejaga diri tapi kejaga lisan jaga ucapan. Nah lagu demi sogol Ramadan mu. Nggih marak dengan anak ni gua puasa. Tabiat. Nggih. Nah